Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julha. Kali ini saya akan meng-share tutorial cara install ROM Evolution X Android 10 untuk Redmi Note 7, khususnya buat codename Lavender. Nah, untuk ROM ini sudah official dan versinya 4.0. Dan ROM ini sudah dibekali Ecam dan juga sudah include GUPS, jadi tidak perlu mendownload lagi Open GUPS-nya karena sudah terinstall di dalam ROM-nya. Nah, untuk bahannya sendiri cuman satu, yaitu ROM-nya doang, karena Open GUPS-nya sudah ada di dalam ROM-nya, jadi gak usah. Nah, jika sudah, kita langsung saja masuk ke TWRP. Oke, jika sudah masuk, seperti biasa kita wipe dulu, kita centangkan semua kecuali internal. Jika sudah, kita install ROM-nya. Kalau misalkan mau root, silakan diinstal saja. Kalau misalkan nggak mau, silakan di reboot system. Nah, jika sudah, kita reboot sistem. Dan ini dia tampilan setup. Nah, di sini saya akan percepat karena membuang waktu. Kita langsung saja masuk ke home screen-nya. Dan ini dia tampilan home screen-nya. Dan di sini kita akan lihat apakah ROM ini ada kustomisasinya. Dan di sini kustomisasinya lumayan banyak. Bisa kalian lihat untuk di video ini. Lumayan komplit untuk kustomisasinya. I'm not afraid to die.
Dan di sini sudah Android 10. Untuk kernelnya menggunakan kernel Predator yang versi terbaru. Dan di sini sudah ada Bcam. Kita lihat Bcam-nya menggunakan dan ternyata menggunakan Parrot, Bcam Parrot yang versi terbaru. Dan lumayan smooth roomnya, jadi bisa kalian coba. Dan mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesusahan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.